guys, selamat pagi. Welcome back to my channel di Bunga Indriani Vlog. Hari ini aku mau ngasih informasi tentang Pelabuhan Merak ya teman-teman. Hari Selasa tanggal 26 April 2022 ya, di H-6 Lebaran. Kita mau lihat kondisi pelabuhan kayak gimana ya. Pertama-tama aku mau ngasih info cuaca dulu ya. Cuaca hari ini di Pelabuhan Merak cerah, angin tenang, ombak juga tenang ya teman-teman. Nah, kita lagi ada di dermaga 2 nih teman-teman ya. Ada kapal Mustika Kencana ya. Tuh. Kita mau lihat muatannya ya. Nah. Wow, ramai sekali teman-teman tuh. Terpantau dari sini ya dermaga 2. Antriannya luar biasa panjang nih. Tuh, padat dermaga 2. Full muatannya teman-teman. Wow. Sampai belakang itu. Oh. Nah. Di sini terpantau baru mau proses pemuatan ya, teman-teman ya. Oh. Ramai sekali. Itu dermaga 3 juga ramai banget ya. Oke, untuk penumpang pejalan kakinya di sini terpantau nggak begitu ramai ya. Tuh, ini kita ada di gangway, tapi nggak begitu ramai penumpang pejalan kakinya. Kita absen kapal dulu ya. Itu di dermaga eksekutif ada kapal Sebuku, dermaga 1 masih perbaikan, dermaga 2 ada KMP Mustika Kencana, dermaga 3 ada Rois, dermaga 4 ada Kathleen 7, dan di dermaga 5 ada Mufida, dan di dermaga 7 ada KMP Nusa Agung. Nah, ini sudah proses pemuatan ya teman-teman ya. Wah, rame banget teman-teman loh. Padat ya, padat, padat. Ini pagi hari ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya ke dermaga 3 kayak gimana. Kita pantau dari atas seperti biasa teman-teman, biar kelihatan semua. Ini penumpang pejalan kakinya ya, atau penumpang lokal. Belum begitu ramai ya. Ramai itu kendaraan pribadi ya. Nah, ini terpantau ya dari sebelah sini ya. Full. Ini tuh padat banget teman-teman. Ini yang di bawah tenda juga full ya, sampai ke depan sana, sampai ini tuh rame banget. Sudah mulai memenuhi pelabuhan. Nah, ini penumpang pejalan kakinya ya, yang mau ke dermaga 3. Itu ada kapal KMP Nusa Mulia yang akan menggantikan kapal Rois. Kapal Roisnya sudah mulai tolak dermaga ya. Oke teman-teman, terus berdatangan muatannya ya. Ini wow, ramai sekali. Ini sudah proses pemuatan ya di KMP Mustika Kencana. Oh, ramai sekali. Dominan mobil-mobil pribadi. Untuk muatan logistiknya tidak begitu ramai ya. Kalau di hari-hari yang lalu itu di sebelah sini, itu muatannya logistik semua. Untuk mobil pribadi di sebelah sana. Tapi sekarang ini udah mobil-mobil pribadi semua yang di sebelah sini ya. Ramai sekali. Untuk penumpang pejalan kakinya ya, terus mengalir ya. Oke, lanjut kita lihat ya ke dermaga 3. Ini full muatan di dermaga 2. Nah, ini yang ada di dermaga 3 teman-teman. Wah, sumpah ini juga padat banget kok ya. Pantau dari sini itu mobil-mobil pribadinya. Wah, luar biasa ya. Wah, mulai
padat, padat sekali. Tuh, sampai belakang-belakang sini ya. Padat banget teman-teman. Tuh, ini angkutan logistiknya ya. Nah ini penumpang pejalan kakinya ya, sedang scan tiket. Ramai sekali, wow. Kita lihat dari sisi sebelah kanan bawah. Oh di sini nggak ada. Biasanya di sini full bis ya teman-teman. Bisnya cuma ada beberapa aja di depan itu. Ramai sekali. Oke, ini kita lihat dari dermaga tiganya ya. Wow. Pada Caitlin 7 terpantau dari sini tuh sampai top deck, teman-teman. Pengguna jasanya tuh full banget. Dermaga 4 juga full. Ini dermaga 3. Wah, luar biasa. Di H-6 Lebaran. Lonjakannya luar biasa. Ini pengguna jasanya ya, penumpang lokal. Nah ini ada KMP Sebuku sudah tolak dari dermaga eksekutif ya teman-teman. Wow. Wow ya, atas bawah full. Oke, ini penumpang lokal. Nah, kita pantau dari sini nih. Wow, padat sekali. Tuh, sampai sana. Wow, ramai. Kita lihat ke bawah ya teman-teman ya. Ini ramai juga ya. Nih, sampai depan sana. Yang ini kita lihat dari bawah pantaunya. Kalau tadi dari atas kan kelihatan semua ya. Ini dari bawah. Belum ada kapal ya. Kupul. Padet. Nah, itu Nusa Mulia sudah persiapan merapat ya. Main teman-teman. Full. Luar biasa. Oke. Halo Pak, mau kemana Pak? Ini mau ke Lampung Timur. Mau ke Lampung Timur dari mana Pak? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Sudah berapa jam Pak antrinya Pak? Dari jam 1 malam. Dari jam 1 malam iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ah, luar biasa. Lama sekali ya nunggu. Ini kok bisa begini nih. Iya ini, karena full pemudik ya Pak ya. Dari semalam ini full pemudiknya. Iya, kemarin kayaknya. Iya. Kemarin sore sepi Pak, tetap sempat sepi. Kemarin sore sempat sepi. Malam. Malam itu bludak sekali. Iya, jam 2 malam itu. Iya, ini. Sudah lewat. Jadi dari jam 1 malam ya Pak ya? Jam 1 malam ya. Luar biasa. Oke, ini kebagian ini Pak. Ini kan karena posisinya sudah di depan ini. Ini mobilnya.
Oh iya ini mobilnya di sini, ini posnya di sini. Insya Allah ini kebagian ini. Kebagian, alhamdulillah. Oke, mantap. Oke, makasih ya Pak. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman ini full sekali. Wow. Halo Bang, mau kemana Bang? Saya mau pulang ke Lampung, Pak. Belum pulang ke Lampung dari tadi dari jam 2. Dari jam 2. Jam 2 malam. Sampai jam segini belum dapat. Oke, ini insya Allah kebagian kok, ini posisinya udah di sini ya. Dari mana, Pak? Dari apanya ini? Iya, maksudnya dari mana tujuannya? Dari Bogor tujuan Lampung. Lampung, Lampung mana tuh? Pesawaran. Pesawaran. Oke, jadi dari jam 2 malam sampai sekarang ya belum kebagian antri ya. Oke, mudah-mudahan ini masuk ya. Iya. Oke, hati-hati di jalan ya, Bang ya. Oke, terima kasih. Mantap teman-teman, itu antri dari jam 1 malam sampai jam segini belum dapat, yang satunya dari jam 2 malam. Luar biasa. Oke. Sepertinya sudah mulai pada lelah menunggu antrian. Nih kita lihat di dermaga 2 ya. Kita tadi dermaga 3 ya. Nah, ini yang ada di dermaga 2 ya teman-teman ya, yang mau masuk ke Mustika Kencana nih. Wah, full. Antrian padat. Luar biasa. Oke, ada para sepeda motor ini ya. Sama ya antri ya, sepeda motornya ya. Wow, ini kita lewat belakang saja. Ini di tutup. Ini ya, antri panjang nih. Sampai belakang di dermaga 2. Oke, ini masih proses pemuatan di KMP Mustika Kencana ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya informasi dari aku mengenai situasi pelabuhan Merak hari ini di H-6 Lebaran. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, oke? Bye-bye!